Oke okay guys, selamat petang, selamat sore. Berada di depan Hotel BI Executive Jakarta. Oke okay. Di seberang sana highway guys ya. Highway yang besar. Kawan-kawan lain masih berehat guys. Mereka letih. Tadi sudah makan sate. Banyak sate mereka makan, so kekenyangan. Macam bola sawah guys mereka. Tidur. Yeah. Ini hotel kami guys. Hotel kami. Oh, pakai lift naik, belum ada lift lah. Kalau ada budak, boleh bawa sini, lepak ke pantai guys ya. Okay. Ini dia guys, keluaran dia guys. Depan sana tadi, macam tu cakap, ada highway yang besar, ada flyover lagi tu. Fibersonic berada di sebelah sana nanti ya. Berada di sebelah sana, di seberang Ancol, dunia fantasi Ancol, taman para waterpark, bukan waterpark, macam mana kata tu, theme park Ancol berada di sebelah sana ni. Sebelah sana. Okay guys, ini guys, depan ni guys, berada di depan hotel BI Executive Hotel. Cantik juga guys, hotel yang besar guys. Hotel ni dulu saya pasti dia hotel yang eksklusif guys. Memang dia eksklusif untuk eksekutif. Tapi mungkin sudah lama sudah. So mungkin sudah ketinggalan lah. Mungkin banyak lagi hotel yang lebih hebat lah. So hotel lama ni dia kurang lagi lah guys. Ada kurang tu lah. Mungkin area ni dulu mungkin dia hebat. Sekarang sudah left behind lah guys, left behind. Tempat berubah guys, tempat lokasi berubah. Apa sana guys? Banyak motosikal, Jakarta memang banyak motosikal. Ini mungkin pakai hari tu guys, yang COVID hari tu. So ambil temperature. Tengok temperature saya 39 sana. Okay. Hotel ni guys. Cantik kan ha? Cantik hotel ini. Dia dah rupa macam hotel eksklusif. Tapi sayang guys, swimming pool pun tak ada guys. Dia punya cafe ada, cukup cantik juga tadi. Ada cukup cantik. And dia ada 24 hours punya apa tu, room service kalau nak order makanan. Okay guys, right. Okay guys, ini hotel BI Executive tadi guys. Diorang punya cafe ya guys.
Oh guys, apa tuh? Patung tuh, tengok. Oke, okay. Ini punya cafe guys ha. Dia punya restoran. Kecil saja guys, tapi cukup lah. Esok pun ada breakfast dia orang sediakan. Kita tunggu, kita nak makan-makan sini, makan sore, makan petang. Santai-santai. Tengok guys, kita ada topeng asli. Ini mungkin culture Indonesia punya ya. Topeng nih guys. Topeng deh. Oke, kita tengok apa lagi dia orang ada dekor di sini. Interesting juga guys. Tengok. Apa nih guys? Ada Inggris punya pahlawan di sini. Cantik patungnya. Oke, dia orang pun ada ini guys. Ada djembe guys, djembe. Ini macam incubus nih guys. Kalau peminat incubus nih mesti pandai main nih guys. Oh. Macam Stepan dia memang suka guys. Main barang macam ini guys. Style guys, style. Oke, okay, dia orang pun ada buku-buku juga guys ha. Kalau ada baca sejarah Indonesia boleh. Interesting guys. Hey guys. Guys, kalau tu guys, siapa nama tu? Drama Slipknot mengundur diri sekali lagi guys. Mungkin saya akan ganti mereka guys. Saya pakai topeng ni guys. Ah, baru dia orang tahu guys. Topeng ni. Oh. Dulu Joy Jordison pakai macam ini, sekarang next pengganti Eloy saya. Eloy pun baru masuk ah. Nanti dia orang tahu. Nanti saya call retailer nanti. Okay guys, kita makan di hotel BI Executive ni. Kita makan petang-petang santai-santai lah. Just nak apa nama tu? Isi perut sikit. Sebab tadi sudah apa nama tu? Sudah ada letih sikit lah. Sudah jalan. Okay, ni saya order Indomie berkuah. Okay, ini rupa dia. Ini rupa dia guys ya. Rupa dia. Okay lah, sedap. Rupa pun cantik. Accessories pun banyak. Ni kawan saya Stepan order ibu mie special lah. Ibu mie telur cornet. Ibu mie telur cornet. Jangan bilang apa tadi? Ya Tuhan, jangan bilang kamu enggak pernah coba ini. Kamu repeat lagi apa tadi? Ya Tuhan. Ya Tuhan, jangan bilang kamu. Sabar. Jangan bilang kamu enggak pernah coba ini. Soto Indomie goreng telur cornet. Dia memang terbaik guys. Ini Abu memang ada steady punya orang. Lepas tu guys, ini guys, soto Betawi. Kawan saya cakap tadi dia warna hitam, tapi dia datang bukan kalau hitam. Saya tak tahu siapa kawan tadi guys. Okay, tengok ni guys, ini rupa dia guys ha. Ini rupa dia. Dia macam banyak guys, banyak dia campur guys ha. Wish, nampak macam steady guys. Nampak macam menarik guys. Okay guys, saya cuba satu kali guys ha. Saya cuba sekali. Saya cuba dia kosong guys. Okay. Nyam. Rasa sedap, ada manis-manis. Dia punya rempah pun cukup. Memang sedap.
sudah didatangi dengan nasi. Ah, dia disertakan dengan nasi kan? Nasi dengan keropok. Keropok nih kalau you simpan seminggu pada di Indonesia memang satu guni guys. Kamu simpan. Karena memang makanan di sini dia memang sentiasa bersama dengan keropok. Istimewa, special. Oke okay, guys, ini dia. Saya makan the special guys. Sekali dengan ada daging dan kentang. Sedap. Daging lembut. Oke okay, guys. Saya on dulu guys ha. Saya menikmati saya punya makanan dulu ah. See you guys. Oke okay, guys. Saya layan Indomie berkuah. Sedap bau Indomie bau wangi tu. Okay guys. Okay guys, terus terang dia memang ada sedap tapi dia ada sedikit tawa guys. Sedikit tawa. Kurang masin. Kalau dia sedikit masin baru dia ngam. Tapi rasa dia ada. Ada rasa Indomie lah. Oke okay, guys, saya layan dulu, saya makan dia lagi. Nanti orang tengok saya makan. Oke okay, guys, saya continue makan saya punya Indomie berkuah tadi. Saya punya kawan cakap mana tidak dia tidak ada rasa sebab kamu tidak letak dia punya cili ni. Oke, okay, saya cuba. Dia mungkin tipu saya. Sebab dunia sekarang banyak scammer. Saya tahu dia. Okay guys, saya letak 2 sudu guys. 3 sudu lah. Kita nguji dia guys. Kita nguji ya. Dia ada berubah sikit guys. Rasa dia ada berubah sikit. Wow. Betul cakap kawan saya. Kawan saya Abum. Your friend dia orang Indonesia. Itu dah tahu tu. Sedap. Pedas-pedas. Ada rasa. Mai ke mi goreng tadi. Oh. Telur guys. Okay guys, teh panas tawar. Kita di sini kita ada beri pilihan guys ya. Ada 3 pilihan. Dia tawar, manis dengan dingin. So kalau kita di Malaysia, memang kita personally minta yang kita nak teh kurang manis ke dan sejuk panas lah. So ke sini dia memang dalam menu dia teh es ataupun teh tawar ataupun manis macam tu lah. So di sini saya guys, nanti kami sambung lagi. Tapi overall dia makanan di restoran hotel eksekutif BI eksekutif ni masih steady, masih bagus. Datang guys, sedap. Sop Betawi ni memang sedap. Memang sedap. Dia ada internal macam ada internal organ of apa nama tu? Sapi ya. Di mana dia habis lah. Ada sikit-sikit lah tinggal ni. Ni macam ni rupa dia. Kami pun tak tahu apa internal ni guys. Sebab itu tadi saya ada ketawa sekejap guys. Kalau tahu boleh komen guys. Ha, sebab tak tahu apa dia punya. Apa dia punya, apa barang ni sebenarnya guys. Hati ayam, jantung ayam ataupun kulit apa, kita tahu guys. Kami pun masih
masih terfikir guys, masih pikir-pikir lagi, tak tahu apa ini barang. Kalau ada subscriber dari Indonesia, boleh terangkan sikit lah apa usus-usus yang dia pakai ni. Sop Betawi kan? Soto Betawi. Tapi dia punya kuah memang sedap. Dia punya daging lembut-lembut, memang ada lemak-lemak sikit lah. Sebab itu tadi Fahmi fikir, apa ini barang? Mungkin usus lah. Okay guys, jumpa lagi di next episode. Nyamai makai bro, ngirup dulu. Oha. Jumpa lagi. Hey guys, ini pemandangan di beranda guys, di beranda luar. Di beranda luar kita punya restoran tadi, hotel PI eksekutif hotel. Kita boleh santai sini, boleh rokok-rokok sini. Boleh juga, apa nama tu? Order makanan lah, order makanan minuman sini boleh. Okay. Right. Okay guys, ni berada di luar beranda tadi guys ya. Beranda luar VI Executive Hotel. Atas sana tu ada highway. Sebelah sana kawasan tengah santai merokok guys. Tempat ni okey guys, tempat ni okey. Cantik. Datang lagi guys ke VI Executive Hotel. Terbaik, cantik. Banyak juga orang luar datang. Orang luar, turis-turis luar datang. Sebentar tadi kami lempak dengan kawan kami dari Jepun guys. Dari Jepun, nama dia Amatsuke. Amatsuke. Dia dari Jepun, kerja di Cambodia. Sebab itu saya rasa Hotel VI Executive ni perlukan banyak lagi exposure supaya kita sama-sama memajukan industri hotel di Jakarta. Guys, suasana di jalan mana nih guys? Di Mangga 2, berdekatan dengan Mangga 2 Square guys. Berdekatan dengan Mangga 2 Square. Ini ada bus nih. Traffic light guys ya, memang banyak kereta, memang banyak kereta guys. Oke okay, guys, si helm ya. Coba guys, jalan-jalan. Ada orang menyeberang guys, sana. Berani dia guys. Jalan motor banyak, kereta banyak.